Silakan Umar. Terima kasih Datuk. Saya kemukakan soalan nombor 4. Terima kasih Umar. Silakan Menteri menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang Pertua dan juga kepada Yang Berhormat Senator Chandran Mohan, anak lelaki Tambi Raja. Sebagai menjawab pada soalan Yang Berhormat Senator, sekecita saya memaklumkan bahawa harga buah-buahan tempatan boleh dikatakan stabil sepanjang tahun, kecuali di awal tahun di mana terdapat sedikit kenaikan harga, dan selepas itu sepanjang tahun boleh dikatakan stabil. Bagi tujuan meningkatkan pengeluaran buah-buahan negara supaya dapat memenuhi permintaan domestik dan secara tidak langsung memastikan harga juga kekal berpatutan dan stabil, beberapa program pembangunan buah-buahan telah dilaksanakan pada tahun 2014, 2015 dan seterusnya bagi tempoh RMK yang ke-11 akan datang. Di antara program itu ialah program kluster tanaman durian di Batu Kurau, Perak dan di Raub, Pahang. Kedua, program kluster tanaman rambutan di daerah Baling, Kedah. Dan ketiga, program kluster tanaman mangga harum manis di Perlis. Objektif utama program ini ialah untuk meningkatkan pengeluaran buah-buahan yang terpilih bagi memenuhi permintaan domestik dan seterusnya meningkatkan produktiviti ladang dan memastikan harga yang stabil. Dalam pada itu, kementerian juga menggalakkan buah-buahan ini diproses untuk ditambah nilai supaya tidak berlaku lambakan di pasaran pada musim-musim terdapat bekalan yang banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan Tuan Chandra Mohan. Terima kasih atas jawapan tadi. Kalau kita tengok dari segala dari langkah-langkah yang diambil tu untuk meningkatkan pengeluaran, harga akan stable dan patutan. Tapi soalan saya juga berkaitan dengan harga yang patutan, berkaitan dengan satu lagi sumber makanan iaitu ikan. Kalau kita tengok harga ikan, kalau kita tengok dari segi supply, pada tahun 2012, Ketua Pengarah Fisheries pernah cakap di Malaysia ni kita dah sampai apa ni tahap self-sufficiency. In fact, sebenarnya dia cakap kita perlu 700 million metric ton. Tapi pengeluaran kita 1.3 billion ton. Soalan saya berfokus kepada biasanya dalam market, kalau supply itu lebih dari demand, sepatutnya harga turun. Tapi kita tak nampak tu dalam pasaran ikan itu, satu. Yang kedua, kalau kita ada excess capacity dari ikan, saya tak tahu figure sekarang ini berdasarkan pada 2012 masa apa ni jumlah penduduk 28 million. Masa itu pun kita dah import 30% dari kita punya keperluan ikan. So soalan saya, bila kita dah ada excess capacity, kita masih import dan kita masih export, adakah, dua soalan, adakah satu, kita export good quality punya ikan dan simpan low quality punya untuk rakyat kita oleh kerana tekanan harga. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Muhammad Senator. Saya minta maaflah untuk mengingatkan yang Muhammad Senator, soalan tu out of context. Because dengan izin, your original questions ialah minta Menteri Pertanian dan Industri Hasil Tani menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan harga buah-buahan tempatan, buah-buahan tempatan kekal berpatutan kepada semua segmen penduduk.
Ini Halikan buat soalan lain ya. Akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Nur Rahani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin bertahniah kepada Yang Berhormat Menteri kerana banyak menjawab mengenai dengan soalan mengenai pertanian. Soalan saya ingin menarik perhatian mengenai pendekatan setengah-setengah negara luar mengatasi masalah lambakan hasil buah-buahan mereka. Memang betul, memperbagaikan produk dari buah-buahan dan membantu kejatuhan harga dan lebihan penawaran dalam pasaran. Namun, di setengah-setengah negara maju, seperti di Australia, mereka membuat satu sistem mewajibkan sebelum setiap musim buah-buahan, peladang-peladang menghadiri satu taklimat khas oleh kementerian, oleh kerjaan mereka, dan di situ mereka dimaklumkan. Soalan, Dewan. Soalan ya, terus berasal. Dimaklumkan anggaran pengeluaran buah-buahan. Saya nak bertanya, adakah sistem ini, pendekatan ini juga dibuat di negara kita, khususnya oleh Jabatan Pertanian dan Farma? Terima kasih. Terima kasih, Dewan. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Sebenarnya pengeluaran buah-buahan tempatan ni tak mencukupi permintaan. Saya bacakan statistik di sini ya. Iaitu pengeluaran cuma 3.7 billion nilai pengeluaran. Manakala permintaan ya dijangka 8.8 billion. A lot more. Apa nama ni, maknanya kekurangan dari segi pengeluaran tempatan. So tidak timbul soal kata kita berlebihan dari segi bekalan buah-buah tempatan. Sebenarnya Datuk Yang Pertua, kalau kita lihat banyak buah-buah luar negara diimport sebagai mengisi permintaan dan keperluan daripada pengguna-pengguna tempatan. Itu begitulah kedudukan yang sebenarnya. Terima kasih.